kamu melasnya, kamu bosen saya melihatnya. Kamu bisa aja ngambil semua hati orang ya, tapi sama saya. Ah! Tante, Kanum. Raja! Raja! Mama? Raja! Kita ngobrol aja. Raja! Ayo, ayo, ayo. Aduh, kalian ini. Oke lah, ya. Raja! Kok ada orang sih? Pintu gak dikunci, sembrono banget sih yang punya rumah. Raja! Ih, pada kemana sih semua makhluk? Raja! Ya Allah, sampai saat ini aku masih belum bisa melupakan soal bayiku. Raja juga pasti belum bisa menerima kenyataan ini. Karena Raja udah siapin segala sesuatunya untuk menyambut kelahiran anaknya. Begitu juga dengan Papa, yang selama ini sangat menunggu-nunggu kehadiran cucunya. Pasti sangat kecewa. Hei! Ya, kamu! Kamu tuh sengaja ya ngajakin semua orang supaya mereka tuh gak ngerayain ulang tahun saya ya? Sengaja kan kamu? Maaf Tante, maksud Tante apa ya? Aduh udah deh Arsi, gak ada orang kok ya. Kamu gak usah pura-pura sok polos sama saya. Saya tahu aslinya kamu. Iya, mentang-mentang udah jadi istrinya Raja, jadi sok ratu kamu di rumah. Semua perhatian harus ke Arsi. Semua mesti ngelayanin Arsi. Siapa kamu sih sebenarnya? Semua Arsi. Kesel saya sama kamu, sebel. Pak, kenapa sih Tante Aram tuh bawaannya marah-marah terus sama Arsi? Sensitif banget sama Arsi. Aku tuh lama-lama gak nyaman sama situasi ini, Pak. Dan juga aku tuh khawatir Tante Anu tuh marah-marah terus. Ntar tensi darahnya naik, kolesterol, penyakitan. Iya, sabar. Papa juga gak nyaman. Papa juga kasihan sama Arsi digituin terus. Iya, Papa Arsi nasihatin supaya adik. Oke. Tapi mau lihat ya. Kayaknya Mama juga gak akan lama marah-marahnya. Kenapa? Ya mungkin Arsi bakal kasih kejutan ke Mama nantinya. Dan Mama akan happy. Saya enggak. Aduh udah dong dengan muka memelasnya kamu. Bosen saya ngeliatnya. Kamu bisa aja ngambil semua hati orang ya. Tapi sama saya. Ma, Tante. Kanum. Tante. Allah. Astaga. Ibu, Raja. Naik dulu. Iya, sini. Raja bantu Tante. Ya dijawabin dah. Saya dijawab sama dia, dijawabin gitu sama dia. Tan, mama angkat dulu ya, ya naik dulu. Ya, oke. Tante naik dulu ya. Udah nangis. Ya, tenang. Awas. Ya, awas. Basah. Kamu jahat. Tante. Tante, nggak mungkin Arsi yang melakukan itu, Tante. Arsi nggak sekeji itu, Tante. Buktinya basah, buktinya jatuh. Iya mungkin. Terus siapa yang dorongin hantu? Ya dialah yang dorongin. Nggak mungkin kan bisa jatuh sendiri. Tante maaf, tadi Tante kepleset. Kepleset apaan? Iqbal belain mamanya. Kamu sedih. Bener-bener nih, nggak ada yang sayang sama mama. Hari ini ulang tahun mama. Yang ada apa? Kecampur di kolam. Kak,
dari tadi kita perhatiin lo bertiga dari sana, Kak. Kakak itu kepleset, jatuh sendiri. Bukan Arsy yang dorong. Nah, lagian mama ini salah paham loh, Ma. Salah paham apa? Benar-benar gak ada yang saya. Ma. Mama gak ada yang ingat. Iya, sebenarnya kita semua tahu kalau hari ini mama ulang tahun. Tuh. Ya, bahkan tuh. Kita udah booking, Ma. Resto Paradise untuk birthday party mama. Raja pun ingat, Tante. Raja pun ingat. Tuh. Restoran Paradise, restoran kesayangan mama. Iya dong. Iya, kita udah siapin semuanya kan? Jadi gak ada yang lupa ulang tahun papa. Gak ada, mama aja ya, yang... Masih mau deketin mamanya Naiqbal. Kok ibu ngomongnya gitu sih? Gak tahu ya. Ibu ngerasa sepertinya apa yang kamu lakukan ini semuanya akan sia-sia. Karena kalau ibu lihat, Bu Hanum mamanya Naiqbal itu hatinya keras. Gak mudah buat kamu untuk naklukin hatinya. Ibu, kan ibu sendiri yang bilang. Sekeras-kerasnya batu, kalau ditetesin air terus-menerus, bakalan hancur juga. Iya, kamu benar. Tapi setelah ibu melihat beberapa kali dia memperlakukan dan menerima kita seperti apa, ibu kok rasanya akan sulit untuk kita menjalin hubungan keluarga dengan dia. Ibu tuh khawatir kalau kamu nantinya akan banyak sakit hati. Ya, dia tahu kok, Bu. Tapi dia nggak akan nyerah. Ya bukan untuk Mas Iqbal doang, tapi buat Kak Arsy juga. Supaya Tante Hanum itu bisa menerima Kak Arsy, karena dia ngerti banget perasaan Kak Arsy kayak gimana, Bu. Masya Allah, ibu gak nyangka kalau kamu sudah sedewasa ini pemikirannya. Ya kan Dias, mikir dewasa kayak gini karena ibu sama Kak Arsy. Oke, makasih banyak ya yang udah hadir di acara sederhana ini. Terutama di acara ulang tahun mama saya. Yes. Yaudah, langsung kita mulai aja ya, Ma. Aku bawa kuenya dulu. Ah, tunggu. Ada teman mama yang mama undang juga, Son. Tunggu ya. Selamat malam semuanya. Malam. Maaf kami agak terlambat. Eh, enggak apa-apa. Thank you. Silakan duduk. Apa-apaan sih? Keluarga, Kak. Loh, ada masalah apa emangnya? Ya, ada masalah lah. Mereka selalu bikin ribut sama keluarga kita. Ngapain diundang? Ya, Wandi. Itu hak saya dong. Ini kan acara ulang tahun saya. Saya boleh dong undang siapapun. Thank you udah hadir di ulang tahun saya. Iya, Bu. Saya juga terima kasih sudah diundang. Ya udah aku ambil kuenya dulu. Ya.
kok perasaan dia jadi gak enak ya, Bu? Sudah, kamu biasa aja. Ran, kakak jadi kepikiran dia sama kamu. 2 bulan lagi kakak akan bebas. Tapi kamu masih akan tetap sendirian di sini. Kamu sama bayi kamu bisa bertahan. Aku tahu aku emang jahat, Kak. Tapi aku sayang banget sama bayi ini. Aku akan ngelakuin apapun buat dia. Aku akan berkorban apapun untuk dia. Kamu udah kasih nama buat bayi kamu. Aku bisa ngerasain ini anak perempuan. Jadi aku udah siapin nama Tiara Marani. Anaknya Rama dan Rani. Seandainya Rama masih hidup dan ada di sini, Rama pasti senang karena sebentar lagi anaknya akan lahir. Selamat ulang tahun Tante Hanum. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Ini kado dari saya dan Raja. Wah, kadonya besar sekali. Apa ini? Buka ya. Silakan. Besar sekali. Tasnya cantik bener, I love it. Oh, ini pasti dari kamu ya Raja ya. Pasti kamu yang beliin kan? Kalau Arsi kan cuma numpang ngasih doang, ya kan?